Iya. Ya, silakan Mas. Selamat datang di Derians di Weekend Warriors. Hari ini gue mau review kamar hotel dan juga hotel tempat lu liburan enak dan juga seru, tapi terjangkau harganya. Jadi harganya gak mewah, tapi hotelnya mewah. Namanya Hotel Mercure Alam Sutra Tangerang, Provinsi Banten. Kebetulan gue kesini lagi bisa dibilang liburan, sekaligus juga ada acara keluarga di tengah pandemi yang pasti ya, jadi harus prokes. Nah, ini kamar gue. Tipe kamar ini kalau nggak salah privilege. Bisa lihat di komen bawah ya, atau di layar TV lu atau komputer lu, itu jenis kamar pastinya deh, dan rate-nya pastinya. Tapi sekarang gue sebutin dulu ya, jenis kamarnya privilege. Harganya kurang lebih semalamnya itu 800 ribu sekian. Gue pribadi, teman-teman, jujur menyewa 2 kamar karena gue satu keluarga 6 orang, gue istri dan 4 orang anak, cukup besar. Jadi gak bisa dihindarin lagi, gue pasti perlu 2 kamar. Nanti kalau anak gue udah gede, gue kan curhat nih, pasti gue harus nyewa 3 kamar semalam. Karena anak gue ada 4, kalau udah gede-gede pasti 3 kamar tuh gue sewa. Gaya gak sih? Jadi punya anak banyak itu insya Allah pasti banyak rezeki. Kita mulai dulu jenis kamarnya atau tampilan kamarnya. Ini dari pintu masuk tadi. Nah, inilah pintu masuknya. Lu dapat kaca, lu dapat tempat pembuat air panas, dikasih kopi, gula, dan lain-lain. Ada kulkas lagi, kulkas tapi nggak diisi. Ada lemari pakaian, ada safety box tuh, oke kan, tutup. Ada kamar mandi. Ini bukan lemari. Nah, ini kamar mandinya teman-teman, cukup luas tuh. Ada wastafel, ada tempat showernya, ya. Dikasih sabun dan sampo buat lo yang malas ya, bawa-bawa sabun dan sampo, disediain kok mereka. Oke, maaf acak-acakan, ada toilet. Maaf kaget, ada toilet, dikasih handuk, ya. Inilah tampilannya sekali lagi, kamar mandinya. Oh iya, satu lagi, buat perempuan dikasih hair dryer. Ini penting banget nih. Suka ada banyak ibu-ibu dan perempuan yang nanya, hotel ini punya hair dryer nggak? Apalagi lo kalau stay di sini, lo dalam rangkanya mau kondangan. Oke, gua tutup. Sekarang tampilan kamarnya, lo bisa pilih yang one bed atau double bed. Kebetulan gue sewa 2 kamar yang connecting biar gue bisa ngawasin anak-anak gue dengan mudah. Kamar yang pertama double bed, terdiri dari 2 kasur jenis single, ya. Ada lampu baca tuh, lihat dong, lampu baca dikasih. Lalu ada sofa. Itu kursi lah ya, bukan sofa temen. Ya semacam sofa males-malesan. Ada kursi lagi. Ada meja. Gak ada asbak karena kamar ini memang non-smoking room. Ada TV. Internetnya sumpah lancar banget. Maaf ya, sekali lagi ini acak-acakan tuh. Maaf banget, gue udah mau check out soal hari ini. Nah ini adalah kamar gue. Gue ulang nih, dari sini kita ke kamar gue. Kebetulan ini connecting. Gue request yang satu kasur aja, tapi dengan ukuran queen size. Kayaknya bukan king size deh kasurnya, queen size.
nih. Di sini gue sama istri gue sama anak gue yang kecil. Ya, sama seperti biasa, seperti kamar sebelah, ada lampu baca, ada sofa malas-malasan gini, ada kursi, ada meja, colokan lumayan banyak, ada satu, ada dua tuh di samping kasur, ya, ada tiga kalau lu make punya lampu ini. TV, dan ini ada colokan RCA ya. Tuh ada HDMI, ada USB, lu bisa bawa flash disk, lu bisa bawa colokan komputer. Kalau lu mau gunain TV ini menjadi layar monitor komputer lu, ada HDMI. Kalau lu mau apa ya? Istilahnya bawa PlayStation buat anak-anak lu, ada colokan tambahan lagi, ada dua. Jadi colokannya lumayan banyak. Oke. Sama seperti sebelah, ada tempat naro luggage, ada kulkas, ada mesin pemanas air, kamar mandi lagi. Ya, sama kan? Tuh, maaf acak-acakan sekali lagi. Dan ada lemari. Tuh, lemari. Lampu center. Dan lu kerennya di sini nggak pelit banget nyetel Mercure. Lu bakal ditawarin untuk tambahan bantal yang bisa lu gunain menjadi guling, karena beberapa orang di Indonesia kadang perlu bantal banyak atau dia memerlukan guling untuk dipeluk-peluk biar bisa tidurnya nyaman. Nah nih, di Mercure Alam Sutra lu bisa request tambahan bantal, asik kan? Dan gratis. Tuh. Oke. Sekarang kita review lainnya ya. Wait. Nah, teman-teman, jadi buat lu yang mau ke Tangerang atau ke daerah BSD atau di daerah Alam Sutra, Hotel Mercure ini rekomendasi banget. Gue buat ini nggak di endorse ya, mereka mungkin nggak tahu gue buat juga konten, gue nggak izin. Dan kalau di sini sampingnya pas ada Mall Alam Sutra, seberangnya ada semacam food court besar di Alam Sutra, lo bisa pilih junk food apapun ada di sana. Sebelah kanan hotel ada rumah sakit Omni, sekarang ganti nama jadi rumah sakit ESMC apa gue nggak ngerti deh, pokoknya bekas Omni dulu rumah sakitnya. Lalu lu jalan 15 menit ke sana ya, dari sini itu adalah IKEA Alam Sutra atau IKEA Serpong ya istilahnya, Tangerang lah. IKEA terbesar dan pertama di Indonesia ada di sini, 15 menit. Kemarin emang gue mampir kebetulan. Jadi banyak banget pilihannya. Lu mau jalan 20-25 menit plus macet atau setengah jam, lu dapat Ion Mall ya. Ngomongnya Ion apa Ion? Bukan Ion lah ya, Ion Mall. Jadi lengkap banget tempatnya, hotel ini sangat strategis banget. Jadi buat lu yang pengen sekedar liburan, lalu lu mau ke IKEA, dapat mallnya buat lu dan keluarga lu, dapat. Sekarang rekomendasi tempat-tempat apa lagi yang wajib lu kunjungin kalau lu stay di Hotel Mercure Alam Sutra. Kalau gue sih dan keluarga gue biasanya dari sini jalan setengah jam, masih daerah BSD juga, ada factory outlet namanya Parade. Itu factory outlet yang membuat gue bertahun-tahun langganan bagus, karena kenapa? Karena gue anggap emang keren, bener-bener barang rejekan import atau ekspor ya, gue nyebutnya bingung nih. Jadi kayak brand-brand kayak Lacoste, Champion, Nike, Adidas, itu dijual murah, mungkin barang reject ya, tapi asli, bukannya palsu. Jadi kalau kita suka tahu factory outlet, barangnya palsu nih, jelek nih, ini enggak, barangnya emang keren, harganya sangat miring. Jadi bukan kita irit atau pelit ya, cuman kalau ada barang bagus dan murah dan tidak palsu, kenapa nggak dibeli? Kita bisa ke Parade. Tambahan kedua, kalau lu selama pandemi ini liburan butuh yang namanya cek swab atau PCR untuk keperluan lu nyebrang pelabuhan atau kegunaan apapun, bisnis, kerja, rapat, pendidikan, dari sini cuman 10 menit lu bisa ketemu klinik Bumame.
itu lu bisa tes PCR atau swab atau antigen untuk COVID-19. Gue tadi ikutan yang swab antigen yang paling murah 99.000 dan drive thru. Lu daftarnya harus pakai online ya, cari aja Bu Mame, lu pilih Bu Mame Alam Sutra ya. Itu deket banget dari Mercure ini, cuma 5 menit, 7 menit lah, enggak 10 menit. Lalu lu drive thru alias enggak turun dari mobil. Tapi daftarnya harus online, oke? Okay? Nyaman banget, hasilnya enggak nyampe 15 menit udah keluar. Nah, segitulah reviewnya. Ada lagi deh, mau soal kolam renang. Buat yang suka renang, nih gue tunjukin. Ini kolam renangnya hotel ini, teman-teman. Cukup besar. Yang paling keren adalah terdiri dari kolam renang anak-anak dan juga kolam renang orang dewasa. Dan buat lu yang malas basah-basahan, lu suka nge-gym, di Hotel Mercure Alam Sutra ini juga disiapin ruangan untuk nge-gym. Syaratnya lu harus reservasi dulu dengan reception, lu mau gunain ruangan gym atau fitness ini jam berapa. Karena mereka kunci, dan setiap kita gunain gak boleh campur sama orang karena protokol kesehatan. Asik kan? Keren banget, jadi kesehatan lu bener-bener dipikirin. Soal makanan, gue jujur belum makan makanan Hotel Mercure. Tapi soal es krim, kentang goreng yang ringan-ringan, enak banget, lengkap banget es krimnya di daerah kolam renang. Tambahan lainnya adalah kalau anak lo butuh PlayStation, butuh main football table yang main bola tapi pakai meja, lalu mau nyewa sepeda, semua ada di sini. Bukan nyewa sih, minjem, gratis semuanya. Asik kan? Nah, itulah teman-teman sekilas Hotel Mercure. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat konten ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan lu soal hotel-hotel yang ada di Tangerang dan di Alam Sutra khususnya. Dan semoga juga konten ini ngebuat lu jadi pengen ke Alam Sutra dan pengen berlibur di Mercure. Gitu ya teman-teman. Tunggu gua closing dulu, tutup pintu dong. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue The Rians, di like dan dibagikan. Dan kalau mau nanya-nanya lagi lebih lengkap, tulis di kolom komen bawah. Dan juga boleh follow Instagram gue dan DM gue aja. Cheers baby, selamat liburan semuanya. Dadah, Weekend Warriors. Dadah, assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.